Welcome back di channel Satu Kantor, tentunya dengan saya Setiadi. Nah, di video kali ini saya akan mereview satu kursi yang bernama kursi Stavia 1S. Nah, si kursi ini bisa teman-teman lihat, ini sangat fungsional banget. Jadi kalian mau gunakan buat tempat sendiri, boleh. Buat di rumah, buat meja belajar, kursinya pakai Stavia 1S, ataupun buat kalian customer service yang ruangannya sempit, kalian bisa gunakan kursi Stavia 1S. Dan buat warnet pun ini sangat cocok. Jadi kalau misalkan kalian warnetnya kecil-kecilan, kalian juga bisa menggunakan kursi si Stavia 1S. Nah, ngomong-ngomong si kursi Stavia 1S, harganya juga murah loh, enggak lebih dari 400 ribuan. Sangat murah banget loh. Jadi buat kalian yang punya tempat ya bisa dibilang kurang luas, jadi kalian bisa gunain si kursi Stavia 1S ini. Nah, si kursi Stavia 1S ini dia memiliki tinggi 88 cm untuk tinggi awalnya. Jadi kalau untuk nanti setelah di up dari hidroliknya, ini sekitar 100 cm. Nah, apa aja sih keunggulannya? Yang pertama, si Stavia 1S ini kalian bisa atur di sininya, kalian bisa atur. Kita buka ininya, bisa kita tarik, kita kunci. Kalau misalkan si sandarannya terlalu dekat, jadi kalian tinggal putar ke arah kiri lalu tarik ke luar. Kalau misalkan sandaran punggungnya terlalu dempet dengan kursi, dan kalau misalkan kalian yang gak mau pakai sandarannya, kalian bisa copot di sandaran punggungnya. Pak, jadi kalian kalau misalkan mau pakai sandaran, ya kalian nggak usah cabut. Kalau misalkan sandarannya terlalu pendek atau mepet banget nih sama kursi, kalian bisa mundurkan. Tapi kalau misalkan kejauhan, ya kalian bisa tinggal majukan aja sih sandarannya. Kalau misalkan kalian males dengan posisi tempat yang pas-pasan, kalian bisa buka si sandaran belakangnya. Jadi kalian nggak usah pakai sandaran punggung, jadi kalian akan mepet di tembok. Biasanya kalau misalkan untuk para pelajar nih, di meja belajarnya yang ruangannya gak sempit, mungkin kalian akan pasang kursi ini mepet banget biasanya. Ya walaupun bisa ada jarak buat keluar dari meja belajar ya. Jadi si kursi ini sangat fungsional banget. Buat siapapun kalian bisa pakai kursi ini. Dan kalian juga bisa temukan kursi ini di toko furnitur-furnitur terdekat di kota Anda tentunya. Yang pastinya mereknya harus unik kalau kalian pengen cari kursi yang murah tapi kualitasnya bagus. Nah, si kursi Stavia ini dia memiliki bahan dasarnya fabric ya, nggak menggunakan kulit imitasi atau kulit sintetis. Nah, untuk warnanya sendiri itu banyak banget, namun biasanya untuk kursi Stavia ini dominannya warna hitam. Walaupun banyak banget sih untuk persian kursinya, ada merah, biru, hijau. Jadi kalian bisa set sesuka kalian kalau misalkan pesanannya banyak. Namun kalau misalkan untuk pesanannya sedikit ya, biasanya untuk di toko-toko pun itu biasanya banyak menjual warna yang hitam. Dan untuk si kursi Stavia ini, dia berbahan dasar kaki nilon ya. Jadi untuk
aku sih di bawah 400.000 itu sangat murah walaupun menggunakan kaki nilon. Nah, mungkin di video kali ini cukup sekian untuk review si kursi Stabia 1S ini. Buat kalian yang ingin membeli, kalian bisa cari di toko furniture terdekat, pastikan mereknya unik. Dan gue akhiri aja di video kali ini. Gue Steady, gue pamit, salam.